Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama wa naf'a fi ulumi fi darayni ayin. Wa yustaratu jamil ma'i ala al-a'da'i fi wasliha. Dan disyaratkan mengalirkan air al-a'da'i di atas anggota utuh fi wasliha, pada membasuhnya. Jadi syaratnya mengalir air ketika kita lagi untuk anggota yang dibasuh. Fahina izin, maka ketika itu layak fi, tidak cukup mashul a'da'i magusulati, menyapu anggota-anggota wudu yang wajib dibasuh. Jadi anggota wudu yang wajib dibasuh enggak sah kalau kita sapu. Tangan itu enggak sah kalau kita sapu, dia mesti dibasuh. Kalau sebaliknya boleh. Anggota yang wajib disapu dia basuh, itu boleh. Dan kalau anggota yang wajib dibasuh dia sapu enggak boleh. Kenapa? Li'annahu la yusama ghusla. Karena bahwasannya dia itu tidak dinamai akan basuhan. Iya. Karena bahwasannya dia itu tidak dinamai basuhan. Bala muda, maka enggak boleh enggak. Min sayalanil ma'i alaiha. Daripada mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. Mesti ada air yang mengalir. Wazalika, dan ikan itu illam yagamisha fil ma'i. Dan demikian itu jika ia tidak tenggelamkan anggota wudunya di air. Nah, kalau tenggelamin itu boleh. Dicelebin boleh. Bala muda min sayalanil ma'i alaiha. Maka enggak boleh enggak daripada mengalir air atasnya. Wazalika in lam yagmisa fil ma'i. Demikian itu jika ia tidak tenggelamkan anggota wudunya di air. Dicelupnya. Wa istaratu aidan, dan disyaratkan pula isti'abul udwi, meratakan anggota tubuh. Meratakan anggota tubuh, anggota wudu diratain, bi ghusli juz'in yattasilu bihi, dengan membasuh satu bagian yang nyambung dengannya. Ya, diratain tuh. Diratain dengan anggota yang nyambung dengannya. Ya. Diratain. Umpama ini kan nyambung kemarin, sambungin. Tangan juga begitu. Ya. Hatta sehingga lau kuti'aan puhu, sehingga jikalau diputus akan hidungnya, au syafatu atau bibirnya, lazimahu, wajib akan dia ghuslu, membasuh, ma zuhara bilqotnya, apa yang tampak dengan dipotong. Fil udu'i, pada waktu udu'. Wal ghusli, dan pada waktu mandi, al asai, pada kawal asai. Walau khuliqa lahu wajhani, jikalau diciptakan baginya akan dua wajah. Orang diciptakan dalam keadaan dua muka.
wajaba ghusluhuma, maka wajib membasuh kedua muka itu. Wa ghuslu ma alaihima, dan wajib membasuh apa yang ada di atas dua muka keduanya. Wa ghuslu juz'in ittasala bihima, dan membasuh bagian yang nyambung kepada keduanya. Itu orang nyambung apa? Ada andeng-andengnya. Iya. Wajib dikenakan air. Fahina izin, maka ketika itu iza taroka lum'atan sohilatan, apabila dia tinggalkan akan tumbuh yang kecil min udwin, daripada anggota tubuh uduk, anggota uduk, walau sahwan sekalipun lupa, lam yasih al uduk, maka tidak sah uduknya. Ada andeng-andengnya di mukanya umpama kelupaan di basuh, enggak sah. Hatta yagsila, sehingga dia basuh akan andeng-andengnya itu. Jadi mesti rata air di mukanya. Wa yu'idu, dan dia kembalikan, dia ulangi ghuslul a'dha'i, ghuslal a'dha'i, akan membasuh anggota tubuh, anggota ulu, allatiba, yang setelahnya. Wa innama lam yasi'a udu'u man taraka syartan ma'anisyani, dan anyasanya tidak sah wudu orang yang meninggalkan wudu man taraka, orang yang meninggalkan syartan ma'anisyani, meninggalkan syarat serta lupa. Artinya lupanya enggak dianggap. Aduh saya lupa, enggak. Ya, tetap kagak sah walaupun lupa meninggalkan syarat. Tadi ente sembahyang. Perasaan tadi ente kagak wudu. Iya, gua lupa wudu. Tapi gua udah sembahyang sih, enggak apa-apa ya, enggak bisa. Ulang lagi. Ya, syarat. Gua lupa. Ente tadi sembahyang mandep sono. Ini udah rapi sembahyang. Udah, gua lupa, kirain sono kali. Ulang lagi sembahyangnya. Karena itu syarat. Li anna syartu min babi khitabil wad'i, karena syarat itu di antara bab khitab wad'. Ini dalam kajian hukum. Wa huwa ja'lu syai'i sababan, itulah menjadikan sesuatu menjadi sebab. Aw syartun, atau sesuatu menjadi syarat. Pemani'an, atau dia menjadi penghalang. Lil ukmi, bagi hukum, alladzi huwa khitabut taklid, yang dia itu khitab taklid. Wa huwa la yakhtalifu bihi as-saghir wal kabir, dan dia itu tidak berselisih padanya oleh anak kecil dan orang besar, orang dewasa. Wal jahilu wa ghairuhu, tidak orang yang jahil dan lainnya. Fa huwa syamilun li kulli ahadin, maka dia itu meliputi bagi setiap orang. Fa yalzamul waliyu, maka wajib seorang wali, ayya'mura mumayyiza, wajib dia perintahkan anaknya yang tamis bil udu, dengan udu. Anak tamis umurnya berapa tahun? 7 tahun, kelas 1 SD. Jadi kelas 1 SD kita orang tua wajib anak kita ajarin tentang wudu, bukan sholat aja, wudu juga. Ya. Kalau kita nggak ajarin dosa dong. Ya, anak kita kalau kita nggak ajarin tuh bagaimana tentang wudu, dosa. Jadi jangan sampai anak kita nggak tahu tentang bagaimana wudu. Umurnya kelas 1 SD. Wajib. Jangan sampai kita enggak ajarin. Insyaallah
ketika anak kita ajarkan agama dengan baik, ya, umur 7 tahun kita udah sibuk ngajarin dia tentang bagaimana sholatnya, ya, sholatnya, rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya kita perhatiin semuanya, insya Allah nanti anaknya jadi soleh-soleha, insya Allah. Saya percaya itu, karena berat, ya, umur 7 tahun perintahin sholat itu berat, nggak sembarangan, berat. Yang wajib adalah orang tua. Waktu zuhur nak sholat nak, waktu asar nak sholat nak, waktu maghrib sholat nak, waktu isya sholat nak, subuh sholat nak, ketemu zuhur lagi sholat nak, asar sholat nak, maghrib sholat terusnya. Ya kalau kita di rumahnya, kalau kita kerja, suruh pembantu kita bilang itu berat banget. Apalagi anaknya udah baru pulang dari sekolah, biar aja tidur capek, nggak disuruh sembahyang, biarin anaknya tidur, dibiarin anaknya tidur. Ya, jangan sampai begitu. Ya. Jadi tidak ada perbedaan padanya, baik yang kecil maupun yang besar. Mesti belajar. Wala ja'ilu, tidak yang jahil dan lainnya. Fa'uwa syamin kuli ahdin, maka dia masuk bagi setiap seorang. Fa'ilzamul wali, maka wajib seorang wali ayak mural muwaiza, bahwa ia perintahkan orang yang tamiz bil udu, dengan udu. Wastiqbal kiblati, menghadap kiblat. Inda iradatihi, ketika inginnya as-salata, akan sholat. Ajarin. Jadi kelas 1 SD kita udah tuntun-tuntun anak kita. Ajarin. Wa khitabu taklifi, dan khitab taklif wa yaitu ma fi as-sun, sesuatu yang di dalamnya ada anjuran au man'un atau larangan. Wa huwa yaftariku, yaitu adalah, ya, terbedakan fihi padanya, ya, na'un nasi wa ghairihi, orang yang lupa dan selainnya. Wallahu a'lam bishawab, wa sunanul udu kasiratun.